Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bikin konten pangkas rambut. Rambut ini spesial sekali, makanya harus dibikin konten. Karena dia terlalu spesial, makanya kita harus bikin konten. Jadi sebelum Anda menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau Anda tidak subscribe, like dan share lokasi kita ke Anda. Tombol subscribe cepat. Kalau tidak mau subscribe, share lokasi kita ke Anda. Pemantan. Ada siapa yang pangkas juga belum subscribe channel kita? Harus pangkas rambut kita pemantan tapi ini pangkas. Sorry bang, ada kamera tuh. Kita lagi bikin konten nih bang. Iya. Konten YouTube. Sebentar habis abang pangkas rambut subscribe ya YouTube. Bercanda bang. Aduh saya. Ini ya. Untuk selat potongnya. Sudah berapa lama ini bang? Ini 2 tahun 3 bulan ini bang. Terakhir dipangkas 23 Februari 2018. Sampai kapan dipangkas lagi itu tidak tahu. Makanya harus dibikin konten bang, biar ingat terakhir pangkas kapan. Abang, kenapa orang selalu melihat orang lain itu dari segi penampilan abang? Kayaknya Indonesia sudah terbiasa begitu. Iya bang, budaya ya. Jadi susah dihilangkan. Luar negeri banyak orang kaya penampilannya. Wih, batato, tato, rambutnya di jimbal, dibikin aqua, terserah. Nah, ini tidak terlalu dipusingkan tuh. Yang penting dia punya skill dalam pekerjaan, isi kepalanya rajin, yang penting rajin, baik. Ya, rajin dan bertanggung jawab serta jujur, itu saja yang paling penting. Masalahnya itu dulu-dulu itu tahun 2000-an, 2010 ke bawah, 90 preman gayanya kayak gitu. Oh benar ya. Jadi stigma masyarakat terbentuk kan dari itu bang ya. Teman-teman dari Manggarai ya? Iya. Manggarai apa? Manggarai Timur. Timur. Iya. Abang bisa tahu kan dari Manggarai? Kau dengar bahasa daerah tadi ya? Saya ngerti sedikit. Oh. Untung kami tidak ngomong jelek namanya abang tadi. Ada pangkas rambut yang mereka habis pangkas itu. Pijit. Oh, saya takut kalau yang keputar yang pangkas itu. Dia lagi galau gitu dong. Dia lagi galau. Habis pangkas kita rambut dalam kios yang kita pilih. Hoi. Bukannya. Yo guys, hari ini saya memutuskan pangkas rambut. Sangat berat. Ya, jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe. Komit ya. Sampai di sini dulu konten kita pada hari ini. Sampai jumpa di konten.